Kemudian sosok Habib Soleh Tanggul, ini pun orang yang kada hanya memikirkan dunianya, akhiratnya umat, tapi dunianya juga dipikirkan. Habib Soleh Tanggul tuh bila ada orang minta doa apapun, didoakan Sidin. Orang dagangan macet didoakan Sidin. Jangankan orang Islam, nang kada Islam didoakan Sidin. Datang, pun maaf, orang Cina kada beragama Islam, dagangannya macet. Datang kepada Habib Soleh, Bib, doakan ulun supaya dagangannya laris manis. Digulung Sidin kertas, nih letakkan di dalam celengan dagang. Dibuat oleh Cina, becawis orang betutukar. Ngerti lah becawis? Besambur orang betutukar. Uma Cina kada kesimbahan. Ada kesimbahan Cina, hanya aja Cina. Balo seperti ini. Hebat je Cina, wapaknya nih hebat. Sekali dibuka oleh Cina, napa wapaknya? Waras surat kabar lama. Surat kabar lama aja, pilih Upin Ipin tuh. Waras surat kabar lama, dirabit Habib Soleh, dibuat di celengan dagang, jadi penglaris dagang. Nang menjapai tangan siapa, itu nang dipikirkan. Ada orang kada kawin-kawin, ditawari oleh Habib Soleh Tanggul, handaklah ikam kawin. Ini memikirkan benar nah, bila tetamu lalakian nih jejaka. Jejaka tu lakian bujang leh, cong jisidin. Mau kawin cong. Mau bib. Tapi uangnya ndak ada. Tenang kamu, tinggal pilih perempuannya yang mana, saya yang kasih maharnya. Itu Habib Soleh. Kada hanya memikirkan akhirat tapi dunianya umat dipikirkan. Urang handak kawin ditawari. Adalah di Guntung Manggis nih kita. Dede pian dibenjer dede terdengar, Bang. Makanya mudahan nah, nang sugih-sugih mau turun tangan. Nang sugih-sugih bisi amalan ngawinakan orang bujang. Mudahan, mudahan ada nang kayak itu. Berkah pian. Betapa bahagianya dua sejoli di malam pertama ketika ia melepaskan masa remajanya. Bahagianya luar biasa. Kada kerasaan kungkuak hayam. Malam berlalu begitu cepat saat dua pasangan sedang memadu kasih di atas ranjang. Kada kerasaan subuh hari, bahagianya luar biasa. Nang paling ganal pahalanya siapa? Nang mengawinakan paling ganal pahalanya. Han, ayo bagus buai turuti bulah. Mudahan nah kawa ulun gin berniat je, mudahan kawa satahun tu seiko ngawinakan orang. Saurang jujur akan maksudnya le nikahkan wara. Mun manikahkan tu bangulo itu gesnya. Nang aku nikahkan ikam lain ngintunya, maksudnya membayariakan jujuran ini nah. Berapa dipintai mintuha, calon mintuha? 35 juta. Nah, 35 juta tu kita membayariakan. Ulun berniat nang kaitu julun ya Allah taala, mudahan nah bila duit ulun limpas ulun ndak ngawinakan urang. Duit limpas ulun ndak ngawinakan urang. Mu ulun ni gampang aja pabila-pabila kah handak santai aja. Eh santai aja kayak ulun deh. Ayo. Demo. Han, Ibu Ipah kamu luakan. Han, Ibu Ipah mau luakan nanti suntulan. Ayo Pak Ibu Ipah di jauhan mendukung. Orang tuh didoakan Bu ai. Itu di UU nyuti nang duno. Nah, supaya santai aja Bang. Santai bro. Allahu Akbar. Biasa aja nak itu. Kami biasa ada bagayaan lan bini nak kayak itu. Jadi kada apa-apa. Santai aja bae ada apa-apa. Itu santai bae. Paling kena kibit. Ada inya mengibit ragep ya lo mbah. Inya imbah bila rancak bakal lahir itu biasanya rancak beendak. Itunya imbah bakal lahir itu modelnya rasa cinta tuh kembali diperbaharui. Ibarat anu HP itu hanya dibarasihi caci-cacinya tuh nah. Sampah-sampahnya tuh jadi ringan. Imbah bakal lahir tok bakal lahir rame bedamai ada lawas berarti ananda. Bila rancak bakal lahir bisa betianan. Makanya jarang terdengar orang pengalahian tuh lakas sarak jarang.
lawas nyar sarak rajin. Napa bila imbah bakal lahe bedamai rame itu panghudah. Nya ada beberapa tempat dua laki bini ini rasa diperbaharui kembali. Perasaannya kayak pak pengantin pertama kayak itu nah. Pertama imbah bini tuntung haid. Semingguan misalnya bini haid semingguan perai nyalake nih. Waktu sudah aku aja nyambini mandi barasih sudah. Wih itu himongnya laki luar biasa pian. Asa nang dapat durian runtuh ha. Langkah kedua bila bini tuntung nipas. Lawas nipas apalagi sampai 2 bulan tuhok laki ini ma'arit. Pas tuntung nipas tuh kada kisah ha. Kayak pengantin pertama. Hahanyaran kawin kayak itu nah. Apa orang nipas tuh banyak pantangan lo. Banyak pantangan pamakan jiwa karing iwak karing je. Iwak haruan bajareng terus awak aja bu iwak haruan. Or iwak haruan terus dimakan. Nang bajareng itu ha. Ulun dia bisa lalu nang bajareng rasa gelianan. Nang besanga aja ulun kada tapi makan juga. Imbah itu bahagianya laki ini pas bertemuan bini parahatan imbah laki tulak jauh. Lawas ditinggalkan laki 2 bulan 3 bulan pas bertemuan. Woi itu luar biasa pian. Pokoknya bila imbah tak laki itu datang kadep dalam rumah pasti dah hinip langsung berdetean itu kayak hanya hanyar kawin nih bujuran coba tes biar gak percaya ini sosok Habib Soleh Tanggul biar Masya Allah memikirkan dah hanya memikirkan kebahagiaan umat di akhirat tapi juga dipikirkan untuk dunianya. Cerita terakhir Habib Soleh Tanggul pernah memiliki karomat menyatukan cinta sepasang kekasih yang hampir gagal memadu kasih. Cinta yang mestinya sudah terpisah tapi kemudian menyatu berkat karomat Habib Soleh Tanggul. Dan orang ini dulunya beragama Kristen Ortodok tapi setelah melihat karomat Habib Soleh ia pun memeluk agama Islam. Ini hebatnya Habib Soleh. Mudah-mudahan kita dapat berkah Habib Soleh lah. Sidin pangabulan doa sidin secepat kilat. Mudahan nang memperingati haul ini doanya dikabulkan Tuhan berataan. Mudah-mudahan berkat Datuk Kalampayan, berkat Datuk Kasyiful Anwar, berkat Habib Soleh Tanggul, berkat wali-wali yang lain, berkat guru-guru kita, habaib kita mudah-mudahan hadir semuanya panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat. Mudah-mudahan anaknya soleh-solehah, mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang ulun sampaikan minta ridho minta halal bin berataan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.